Pisces, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta dari beberapa sumber dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Beberapa dari Anda ini banyak sebenarnya yang mendekati Anda. Beberapa dari mereka nyata-nyata mengatakan isi hatinya kepada Anda. Tidak hanya pendekatan saja, tapi nyata-nyata mungkin dengan perkataan. Bahkan meminang Anda, mengajak Anda menikah, sudah memiliki bagaimana hubungan ke depan nanti akan dibawa. Bahkan ada yang sudah merencanakan pernikahan jika memang Anda terima. Tapi di sini, Anda yang memagari diri Anda. Mungkinkah Anda belum move on? Atau ada trauma, ketakutan tersendiri untuk Anda? Sehingga Anda menahan diri Anda. Sebenarnya mungkin beberapa dari Anda memiliki rasa yang sama, tetapi luka yang masih ada menjadi pagar untuk diri Anda sendiri. Saya rasa di sini dengan tebaran-tebaran ini berikutnya, cobalah dahulu saja, jalanilah dahulu saja. Beranilah menerimanya, karena Anda memiliki perasaan yang sama. Berbeda jika memang Anda tidak memiliki perasaan yang sama, janganlah menggantung seseorang dengan harapannya. Berilah ketegasan bahwa Anda tidak menerima pinangannya. Tetapi jika Anda memang memiliki, sebenarnya memiliki perasaan yang sama, jalanilah dahulu bersama. Cobalah berjalan bersama, dalam hal ini coba di sini bukan untuk monyet-monyetan atau bermain-main coba-coba, tetapi mencoba untuk apakah memang seiring sejalan dan serupa lainnya. Walaupun mencoba menjalani, tetapi dalam konteks yang serius, bukan monyet-monyetan semacam itu, bukan iseng-isengan saja. Memang benar-benar dengan mencoba menjalani dengan niat yang tulus. Semacam itu, saran untuk Anda, entah berhubungan dengan cinta, pertemanan, persahabatan, atau berhubungan dengan rekanan, cobalah dahulu, jalanilah dahulu. Masukan untuk Anda. Dan jika saya potong saja, mungkin Anda tidak memiliki trauma dan luka, biasa-biasa saja, maka di 7 hari ke depan tampaknya ada orang yang akan mem-PDKT Anda atau bahkan meminang Anda, semacam itu. Untuk jadian dengannya, menerima atau merejeknya saja, semuanya tentu sepenuhnya ada di tangan Anda. Berpasangan. Ada hubungan-hubungan yang semakin tumbuh, saya rasa di sini. Hubungan-hubungan yang semoga memang semakin baik untuk Anda-Anda yang memiliki situasi tidak baik di beberapa waktu ini. Hubungan yang membaik, yang baik tetaplah baik. Beberapa dari Anda bahkan akan mendirikan sebuah usaha bersama atau melakukan pembiayaan bersama, menikah dengan biaya bersama misalnya, membeli rumah, membeli aset, membeli mobil, tanah dengan biaya bersama misalnya. Atau beberapa dari Anda di sini mendapatkan kelimpahan, benar-benar mendapatkan servis darinya, semua ditanggung olehnya, menikah ditanggung olehnya, Anda diberikan hadiah-hadiah yang amazing olehnya. Pure olehnya.
Semacam itu untuk Anda-Anda yang baik-baik saja. Banyak hadiah-hadiah datang kepada Anda. Anda menikah, banyak hadiah-hadiah yang amazing datang kepada Anda. Atau pure tentang pembiayaan tadi. Atau jika ini tidak berhubungan dengan pernikahan, banyak hadiah akan datang kepada Anda. Entah hadiah bentuk, entah tiket konser, entah mungkin voucher, entah mungkin hadiah perusahaan dari orang tua Anda, entah warisan untuk beberapa dari Anda lainnya. Jadi lebih penuh dengan kelimpahan di sini secara materi untuk Anda yang baik-baik saja. Dan membaik untuk situasi Anda yang tidak baik-baik saja. Entah apa yang terjadi nanti, sekarang masih bete-betean. Entah apa yang terjadi di beberapa waktu ke depan nanti, membuat hubungan kalian bisa damai lagi. Mungkin ada jembatan, mungkin ada kesadaran, mungkin rasa kangen yang tidak tertahan, dan membuat orang lainnya meleleh pun gayung bersambut. Sama-sama rindu, sama-sama marah, tetapi juga sama-sama rindu. Maka sudah rindu yang tidak tertahankan lagi dan baikkan sendiri. Semacam itu, baik-baikin sendiri untuk beberapa dari Anda lainnya. Tampaknya di sini untuk karir Anda, orang-orang yang mengganggu Anda dalam urusan karir Anda ini akan hengkang dengan sendirinya, pergi musnah dengan sendirinya. Beberapa waktu ini Anda terganggu dengan orang-orang yang mengacaukan karir Anda, membuat karir Anda entah berantakan, entah tidak baik-baik saja, entah bermasalah, berkerikil, dan serupa lainnya. Di 7 hari ke depan, tampaknya situasi karir Anda akan membaik. Yang tidak baik karena memang terjadi seperti itu, akan membaik, dan jika itu terjadi atas gangguan seseorang atau orang-orang, orang-orang tersebut akan tumbang musnah dengan sendirinya. Mudahnya mungkin semacam itu. Kemenangan ada di tangan Anda. Usaha Anda lancar kembali. Anda sampai pada goal Anda. Banyak hal terjadi sesuai harapan. Kesulitan-kesulitan dalam urusan karir Anda berakhir di 7 hari ke depan, apapun itu. Yang baik, semakin baik, semakin makmur, semakin sukses, semakin mendapatkan apresiasi dari entah siapapun. Pimpinankah, konsumenkah, boskah, atasankah, teman, rekankah, semakin mendapatkan apresiasi. Beberapa dari Anda di sini jika lelah istirahatlah, karena tampak Anda di 7 hari ke depan akan lebih sibuk dari biasanya. Akan ada banyak pekerjaan atau tanggung jawab di pundak Anda. Dan pula di sini banyak deadline yang harus Anda tuntaskan. Maka jaga baik-baik kesehatan Anda. Ada yang akan lupa waktu di sini, lupa waktu makan, lupa waktu tidur, bahkan lupa terhadap janji pada pasangan, janji pada orang terkasih, ya karena lupa waktu tersita semuanya untuk pekerjaan. Dan semuanya memang terbayar lunas, kerja keras Anda tersebut memang terbayar lunas, yang artinya adalah keuangan akan datang berlimpah pula kepada Anda. Sepadan, semacam itu, hingga membuat Anda lupa asik dengan kegiatan Anda, dalam hal ini pekerjaan Anda. Rambu-rambu untuk Anda, Anda ini seorang yang rajin bekerja, yang giat, hingga lupa segalanya jika sudah melakukan tanggung jawab Anda. Tampaknya di sini ada orang-orang yang pun berusaha untuk memanfaatkan kerajinan Anda. Semacam itu.
Jadi menambah apa yang harusnya menjadi tugasnya bisa dilempar kepada Anda. Semacam itu yang saya katakan sebagai memanfaatkan kerajinan Anda. Harusnya menjadi tanggung jawab dan atau tugasnya, tetapi dilimpahkan kepada Anda. Dengan alasan mungkin dia sakit, dengan alasan mungkin dia bagaimana-bagaimana. Di tengah segala kesibukan Anda, jaga baik-baik kesehatan Anda, rawat diri Anda, jangan lupa makan, jangan lupa kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan, jangan lupa olahraga, jangan lupa tidur, jangan lupa janji terhadap orang terkasih, jangan lupa merefresh diri Anda, jangan lupa makan makanan yang sehat, dibarengi dengan makanan-makanan yang sehat, masukan untuk Anda. Apalagi kah? Di sini mengatakan untuk Anda hati-hati, karena sepertinya apakah beberapa dari Anda ini, selain tadi seseorang memanfaatkan Anda, berbuat tidak baik, jahat dengan cara memanfaatkan kebaikan Anda atau kerajinan Anda, juga ada orang-orang yang akan mencari gara-gara dengan Anda, merugikan Anda, atau musuh dalam selimut. Rambu-rambu untuk Anda. Musuh dalam selimut Anda akan bergerak untuk mengacaukan situasi Anda. Bisa juga mengatakan semacam itu. Semakin tingkatkan keprofesionalan Anda jika Anda ingin bisa sampai pada goal Anda. Dan tampaknya di sini doa-doa baik dari keluarga Anda, orang terkasih Anda, terutama orang tua Anda, akan terkabulkan, terjadi. Entah apa itu, apapun itu. Luangkan waktu dan energi untuk menjalin hubungan. Ya, luangkan waktu dan energi untuk menjalin hubungan dengan siapakah di sini? Dengan semesta, dengan diri Anda sendiri, diri Anda yang terdalam, dengan orang terkasih, atau dengan teman, rekan, hewan peliharaan, tanaman yang terbengkalai karena kesibukan Anda. Bawa perlengkapan perawatan diri saat bepergian, obat-obatan pribadi, dan ya, untuk diri Anda, kebutuhan-kebutuhan Anda, bawa perlengkapan perawatan diri untuk pribadi Anda. Lawan pikiran negatif untuk berikutnya, pikiran negatif, overthinking, dan serupa lainnya. Apalagi kah? Bepergian jarak dekat, bepergian jarak jauh, bawalah perlengkapan untuk diri Anda sendiri. Akan ada perubahan untuk Anda, atau mungkin jika ingin saya tambahkan, jika Anda melakukan perubahan, besar kecil itu akan ada perubahan sesuai dengan yang Anda lakukan. Untuk bacaan lainnya, ada keberuntungan untuk Anda? Tetaplah ada keberuntungan untuk Anda di tengah segala situasi Anda. Tetaplah ada kelimpahan rezeki untuk Anda dengan berbagai bentuk dan sumbernya di tengah segala situasi Anda dalam love life dan karir Anda. Goals di sini, apa yang menjadi goal Anda? Anda akan sampai pada goal Anda. Atau mulailah menata jalan menuju goal Anda. Jawaban dari semesta. Sementara saya menshuffle kartunya,
Silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ini adalah bukan waktu yang tepat. Jawaban untuk Anda berupa waktu. Mungkin ditunda sejenak, ganti waktu, ganti hari, ganti jam, ganti tanggal. Apakah semacam itu? Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah? 07318158015123575855421. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf T, K, P, X, F, G, R, J, B, W, N, Y. Nama-nama bulan, November, Februari, Desember, Juni, Maret, Juli, Oktober. Zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak Pisces, Taurus, Scorpio, Libra, Virgo, Capricorn, Cancer, Capricorn. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan, membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Libra, Scorpio, Capricorn, yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self untuk Anda, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat akan menemui Anda. Dan jangan khawatir, mereka yang benar-benar untuk Anda tidak akan meninggalkan Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Jangan menikah jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu. Dan berikutnya, sejak bertemu denganmu tidak ada orang lain yang layak aku pikirkan lagi. Message from Universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda. Tetapi mengenai di hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pos jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, maaf memaafkan, atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita perbaiki, ada hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki. Maka berdamailah dengan situasi untuk hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki, walau sudah melakukan berbagai cara untuk memperbaikinya. Genggam erat-erat apa yang menjadi tujuan Anda. Jangan goyah, mungkin untuk kalimat lainnya, apapun itu, jangan goyah. Dan Anda yang berada di kartu ketiga, jadilah berani dan buat langkah pertama. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.